Aku Lute. Aku Jessie. Kembali lagi di JKT48 TV. Yes. Kemarin kita menerima sebuah tantangan dari audio dulu. Tantang untuk menang selanjutnya yang bergabung dengan Jessie. Jadi iya. Mereka pikir siapa berani nantang-nantang kita berdua? Mereka pikir kita takut sama tantangan itu. Iya. Iya. Gak kompak. Satu, dua, tiga. Iya. Oke, jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan menerima tantangan tersebut. Kecil. Ini mah kita udah biasa. Very easy. Yaudah, kita okay. Mulai aja ya. Music on. Ini kamu senyum. Iya senyum. Oh, ini selama ini ya. Oh. Gampang ini. Aku pertama ya. Tunggu. Pertama, kedua, ketiga, ya. Kompas. Aku di Moskow sana. Takut offbeat ya guys. Oh normal. Ini satu full lagu ya, full banget nih. Cepet. Tanpa janjian. Wah. Mayan. Oke, lanjut. Jingle fire nanti. Takut ini ya. Wah, lama banget. Juga ku ingin nari aja deh, lari. Lari deh. Bergandeng tangan dan mengharapkan dunia tanpa siapapun. Normal.
tunggu. Yes, aku depan. Oke. Apa ini duluan ya? Yes. Menemaniku tanpa ada penolakan. Hari ini bagiku adalah momen abadi. Kamu cukup menemani saja. Masih oke lah ya. Masih oke, gampang lah ya. Parah guys, dia lupa guys. Lupa guys. Ikutilah cintaku yang lagi. Ini sampai letak di terbenam nanti. Kamu cukup menemani saja di pasir pantai yang kurindukan ini. Ayo lihat mentari senja bersama. Jika esok tiba semua kembali dan menjadi tiga orang teman. Bino, Paya, Paya, Waiva, Tiger, Tiger, Tata, Tiger, capek sampai kena kina, capek sampai kena kina. Yo, one, two, three, Waiva. Guys, jadi katanya ini lagu terakhir dan ini yang akan sangat challenging. Yes. Kayaknya kita lanjut ke lagu yang paling terakhir aja kali ya. Yes. Dengar-dengar sih ini yang paling susah. Coba aja kita lihat. Kita lihat dia susah apa. Music. Music on. Music. Yo, gue apa? Wanita. Oh, wanita. Wah, cepet juga mute. Di tepi pantai itu ingin jumpa dengan bertelanjang kaki. Aku terluka yang tidak. Oh, itu lagu beda ya sebenarnya. Iya, langsung yang lagi. Aku penyesalan itu pura-pura mak. Oh. Wah, aku lupa. Udah lama gak offer. Iya, udah lama gak offer nih. Pikir bahwa kamu. Oh, kita nggak kebiasa pakai satu tangan ya. Ini normal ah. Sebenarnya tadi aku nggak bisa bedain mana yang normal sama yang cepet apa ya. Iya ya. Tapi ini kayak normal deh. Let's go. Ini ya, masuk ini ya. Oh, uang lagi.
pas banget. Lupa, sumpah. Lupa. Ada lagi udah? Udah. Wah, ternyata tidak semudah yang kira-kira ya kalau misalnya di speed ya. Bener. Tapi untungnya banyak semua lagu kita udah tahu ya. Iya, udah tahu walaupun tadi aku lupa ya di kurung. Iya. Terus kan ini kan tahun baru ya. Kita belum off air lagi ya. Jadi kita udah lama enggak bawain Yurika. Ternyata kita sudah selupa itu ya walaupun baru libur berapa minggu doang. Iya, tapi seru ya. Nah, sudah tantangannya sudah dilakukan ya Lulu dan O'Neil. Jadi kita menerima tantangan dari Lulu sama O'Neil. Iya. Jadi tadi kita gimana nih tadi? Kalian merasa sebenarnya tantangan ini mudah gak sih buat kalian atau ada beberapa yang menurut kalian sulit atau gimana? Dan O'Neil sama Lulu pas gak sih tantangannya? Kalau menurut aku ya O'Neil sama Lulu tuh udah pas banget ya nantang kita kayak. Iya. Seharusnya kalian nantang kita tuh bagian terakhir aja. Benar, kita tuh harusnya jadi yang terakhir-terakhir aja. Yes. Supaya ger-nya. Tapi ger banget ya. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Maaf ya guys. Maaf ya, guys. Tapi kita senang sih ditantang ini. Soalnya kita apa ya, emang dari dulu pengennya joget-joget terus. Ini kayak passion kita. Ini yang hobi kita suka. Hobi. Tapi untungnya tadi sebenarnya kesulitannya mungkin kita gak tahu kali ya part mana yang dipotong dan part mana yang di play gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di briefing kayak kita bakal tahu sih. Itu hal kecil lah buat kita kayak easy. Tapi easy lah. Tadi aja escape kita bisa ya. Iya, nah mungkin padahal itu escape udah 2 tahun yang lalu. Iya, mungkin untuk selanjutnya kita mau nantang siapa kali ya? Boleh. Oke. Okay. Kalian menantang 2 orang siapa? Kalau tadi saya sebagai anak dari Ibu Helisma, saya akan menantang Helisma. Ya, kalau aku untuk menemani Helisma, aku akan menantang sahabatku yaitu Ola. Kita tantang kalian untuk speed dance di JKT48 TV. Ya, kalau bisa lagunya harus lebih susah ya daripada kita ya. Kalau bisa ada Uza, ada Haukam, Mas Binal. Ya. Kalau misalnya mereka bisa, ini keren banget sih. Keren banget, kalian bakal dapat hadiah dari JOT. Betul. Dari JOT. Kalian kan udah melewati tantangan dari O'Neil dan Lulu. Ya. Kalian mendapatkan hadiah nih. Wow. Kalian closing ya? Ya. Wah. Sisi warna apa? Aku warna hijau aja. Oke. Jadi karena kita berhasil, kita mendapatkan hadiah. Ini aku sakit. Oh, karena tadi kayak kita lupa pemanasan. Iya, lupa pemanasan deh. Okay. Wah, ada isinya, Jess. Beneran ada isinya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, ini gimmick doang kayak. Iya, tadi kayak gimmick. Oh, enggak, ternyata dulu sama O'Neil gimmick kan. Iya, ternyata benar. Terima kasih ya. Ini akan membuat kita senang banget. Jajan. Oke. Oke, kalau gitu buat untuk Ola dan Ce Eli semua ditunggu ya next-nya ya. Semoga. Tapi kalau kata aku sih pemanasan dulu ya. Ini agak kami sebenarnya. Jangan sampai kayak gini ya guys, harus pemanasan dulu ya. Oke, kalau gitu. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan terus share video JKT48 ke teman-teman kalian semua. Betul. Semoga kalian suka videonya. Bye. 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 Sakit, Jess.